Kamis 9 Februari 2023, Pejabat Bupati Kabupaten Sarolangun Henry Zal dan Ketua TPPKK Kabupaten Sarolangun melakukan peninjauan gedung dan ruang kelas serta bersilaturahmi sekaligus memberikan pengarahan kepada siswa di SMP Negeri 1 Atap 8 Sarolangun di Desa Karangmendapo, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun. Dalam arahannya, PJ Bupati Sarolangun Henry Zal menghimbau kepada para siswa-siswi SMP Negeri 1 Atap 8 Sarolangun untuk terus belajar dengan rajin, agar dapat meraih prestasi pendidikan setinggi-tingginya, serta dapat mengharumkan nama baik sekolah. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.